Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan bertanya kepada salah satu pengusaha laundry dari Desa Mbate ya, Kabupaten Jepara. Kisahnya seperti apa? Semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Baik, selamat siang Mbak. Mbak siapa saya? Komsatun. Komsatun, oke. Okay. Selamat siang Mbak Komsatun. Siang. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk sedikit berwawancara dengan Mbak Komsatun. Yeah. Terus untuk nama laundrynya apa Mbak? Fava Laundry. Fava Laundry. Oke. Okay. Lokasinya ini di mana laundrynya? Mbate Sengon. Mbate Sengon. Sejak kapan laundry ini berdiri, Mbak? Sudah tiga tahun. Tiga tahun berarti 2020. Ya? Mungkin masih ingat bulan apa dan tanggal berapa? Lupa sih Mas. Lupa. Mungkin kalau ingat kan bisa untuk ya ulang tahun, semisal kok di tanggal itu, di bulan itu bisa diselamati ya. Tapi lupa ya, Mbak. Lupa sih Mas. Terus kenapa kok memilih buka usaha laundry, Mbak? Padahal kan usaha yang lain juga banyak. Gitu. Awal mulanya itu buat sampingan, Mas. Mm-hmm. Pertama itu usaha kerupuk. Berarti goreng kerupuk gitu? Enggak goreng, setoran. Oh, setoran. Ya, terus tak setorin ke toko-toko. Oh, gitu. Nah, setelah store, kan di rumah nganggur. Okay. Nah, ponakan anu mengusulkan, Mbak, tolong cuciin bajuku kan gitu. Lah tak cuciin. Lah kok semakin hari nambah ada orang. Nambah permintaan ya, gitu oh. Ya. Oh, gitu. Nah, gitu. Terus berlanjut sampai sekarang. Ya mungkin saudara jenengan itu suka kan dengan kualitas jenengan. Jadinya dikasih orderan terus gitu. Kalau hasil cuciannya jelek kan pasti kapok sih Mbak, nggak pengen nyuciin lagi kan gitu. Kalau boleh tahu Mbak, modal awal saat mendirikan usaha laundry ini berapa? Nggak sengaja ya, cuman mencicil. Berarti awalnya yang diperlukan apa dulu? Mesin cuci mungkin? Atau masih manual? Mesin cuci. Oh, udah punya mesin cuci? Udah punya, itu kan sebelum buka laundry kan sudah punya mesin sudah cuci. Punya. Terus gosokan manual kan sudah ada sih Mas. Gosokan sudah ada. Tinggal berarti melakukan aja. Mungkin beli plastik atau enggak? Iya. Yeah. Awalnya beli plastik. Beli plastik cuma sama itu minyak. Isolasi. Ya berarti modal awalnya itu kelengkapannya aja ya Mbak? Iya. Yeah. Ya cukup terjangkau ya Mbak berarti ya. Iya. Yeah. Ya mungkin yang belum punya mesin cuci ya modelnya mesin cuci yang murah itu yang dua tabung yang manual itu sama setrikanya setrika listrik iya, gitu setrika kan. Terus bagaimana perjalanan usaha laundry ini dari awal sampai sekarang? Nah dulu kan dari awal dari nol banget kan Mbak. Sekarang sudah punya setrika uap, punya meja setrika, dan mungkin mesinnya juga masih biasa. Sama, masih sama yang pertama yeah, tadi. Yeah. Masih berat okay. Tabung. Awal mula sih malah banyak Mas karyawannya, ada tiga kan pakai manual. Oh, okay. Tapi sekarang pakai uap jadinya kan tinggal satu aja sudah cukup. Berarti setrika uap itu bisa menghemat ya Mbak, ya, menghemat jumlah karyawan juga, mempercepat proses pekerjaan, menyetrika ya. Gitu ya. Terus saat mengurangi karyawan itu gimana Mbak? Ya keluar sendiri. Keluar sendiri. Pekerjaan di pabrik. Oh gitu. Dan Mbaknya nggak perlu nambah karyawan lagi. Mungkin pendapatan per hari zaman awal itu berapa kilo mungkin Mbak perharinya? Hari mungkin dulu berapa ya Mas? Wong 2,5 per kilo nih. 2,5 2.500. 2.500. Itu sudah cuci plus setrika. Belum. Setrika aja. Heeh, setrika aja. Oh, setrika aja. Kalau komplit Mbak sama cuci berapa? 4,5. 4,5 sih.
Jadi awal buka itu cuci komplit 4.500. Mungkin 10 sampai 15 kilo itu amas. Per hari ya. Pertama segitu. Terus saat karyawan 3 harusnya berapa Mbak kira-kira? Per hari. Biasanya satu orang bisa nyetrika berapa? 10 kilo ae wes. 10 kilo. 10 kilo ae wes. Itu waktu kadang setrika listrik ya. Setrika listrik. Nah itu berapa jam nyetrika 10 kilo, Mbak? Sampai kan lama, kadang sampai jam 2. Mulainya jam? Jam 8. Jam 8 sampai jam 2. Berarti 3 orang 30 kilo. Perjalanan mungkin sampai sekarang bisa berapa saat ini per harinya? Tidak bisa ngono sih Mas, wong malam kok. Apanya Mbak? Karyawannya maksudnya kerja. Oh, maksudnya malam. Oh, maksudnya malam kan jam pagi sekolah, jadi cuman malam tok. Jam berapa, Mbak? Mulai setengah 7 setengah sampai 7. Setengah 11 pol gitu. Kalau Mbak Komsatun sendiri nyetrikane bisa berapa gitu kecepatane? Pengen tahu aja. Malah kalau saya itu malah lebih lama dari karyawan kok Mas. Malah cepat karyawan. Malah cepat karyawan kok. Mungkin mbaknya masih ngurus nyucinya juga kan, jadi belum fokus ke nyetrika ya. Berarti untuk omset per hari saat ini ya dikira-kira ya Mbak. Karyawan tadi kan 42, Mbak Komsatun kira-kira sehari nyetrika berapa kilo? Paling 20-25 lah Mas. 20-25. Berarti 42 tambah 25, 67. 67 kilo per hari. Ya udah bagus, Mbak. Artinya kan ada peningkatan kan. Dari pertama dulu kan 30 kilo, sekarang udah bisa 67 gitu. Dan harapannya pasti kan pengen lebih banyak lagi sih, Mbak. Gih, apalagi kan peralatan ini udah bagus, kayak meja ini bisa dipakai 2 orang sebenarnya, soalnya panjang. Tapi ini dipakai 1 orang. 1 ya? Orang sebelah buat naruh itu. Yang udah. Yang udah setrika. Cuman angan-angannya mau beli mesin itu loh Mas, satu tabung. Oh, mesin cuci. Mesin cuci satu tabung. Gih, semoga bisa kebeli Mbak gitu. Kalau satu tabung kan enaknya kita masukin pakaian, ditinggal, setelah itu kan udah selesai. Berarti saat itu ini bisa langsung tabung kering Mas? Bisa. Tapi keringnya ya nggak langsung disetrika ya Mbak? Masih kena angin dulu. Dijemur. Ya hasilnya sama kayak mesin cuci yang 2 tabung. Cuma bedanya itu kita nggak perlu mindah-mindah ngeringin. Jadi bisa ditinggal nyetrika, nanti tahu-tahu udah selesai. Kalau pengen pakaian langsung kering itu nama mesinnya dryer, Mbak. Dryer. Ada lagi. Ada lagi. Itu mesin pengering pakaian. Jadi setelah dari mesin cuci masuk mesin dryer langsung bisa disetrika. Dari mesin dryer. Tambah mahal, Mas. Harganya saat ini pasarannya itu 5 jutaan. 5 jutaan. Kapasitasnya 10 kiloan, Mbak. Itu bed cover masuk? Yang kapasitas itu belum masuk. Yang masuk itu kapasitas 15 kilo. Mereknya kayak Speed Queen dan Mytek. Tapi harganya 3 kali lipat. Antara 15-16 juta. Aduh. Per satu mesin. Lah kalau itu Mas nyuci sepatu itu ada mesinnya? Nggak ada, Mbak. Nggak ada. Di tempat saya manual, hanya saja kan ada bahan-bahan tertentu untuk menghilangkan noda-noda yang bandel gitu. Kayak noda karat, noda jamur gitu kan. Kalau pakai deterjen biasa kan nggak bisa hilang. Tapi kalau ada obatnya sendiri itu bisa hilang dengan mudah. Jadi ya bisa sharing lah Mbak. Kalau masalah anti noda itu nanti sama Mbak Tipu sing ahli. Istri saya, kalau aku mesin Mbak. Mesin. Kalau tanya mesin, insya Allah bisa bantu kalau dengan saya. Iya. Layanan apa saja Mbak yang bisa dilayani di sini? Jasa setrika, tas, cuci mungkin tas. Mungkin sama tarifnya Mbak, mungkin.
Jasa setrika berapa saat ini? 3,5 per kilo. 3,5 per kilo. Terus cuci komplit ya, cuci kering setrika. 5.000 mas. 5.000 per kilo. Terus ada apa lagi mbak? Cuci basah ada mbak? Mungkin ada yang nyuciin? Enggak ada ya. Selimut mungkin? Iya. Berapa mbak? Ada. Selimut itu macam-macam mas. Tergantung ada ukuran. Yang 7,5 harganya. Kadang ada yang 12.000. 12.000 itu paling mahal. Atau ya, ada yang mahal kalau selimut lagi? Segitu. Paling mahal 12. Kalau bed cover? Bed cover 15.000. Kalau di tempat saya bed cover 25.000 yang standar, yang besar antara 30-35. Ya, mungkin bisa dibuat pertimbangan gitu. Ya, enggak mungkin disamain juga kan enggak, soalnya dari lokasi kan berbeda gitu. Misal mungkin bisa untuk tambah masukan Mbak E, mungkin selisihnya enggak terpaut jauh gitu kan. Terus apalagi Mbak, helm? Helm enggak bisa. Belum bisa. Belum bisa. Ya, nanti bisa belajar, Mbak. Nyucinya gampang kok. Ya kayak nyuci sepatu juga manual gitu. Yang penting kita tahu apa bahannya, kira-kira bisa dicopot atau enggak gitu. Terus sepatu menerima ya, Mbak? Iya, menerima. Sepatu. Tapi ya manual sih, Mas, memang. Manual. Tas, tasnya tas branded ada, Mbak? Enggak ada. Tas apa, paling Mbak, biasanya? Tas sekolah. Oh, tas sekolah. Rata-rata tas sekolah. Oke, kalau tas sekolah kan masih aman gitu. Kalau ketemu tas yang mahal itu kan perawatannya harus hati-hati, Mbak. Misal kalau dapet tas yang mahal itu ya kalau bisa cari tahu dulu cara nyucinya gimana. Soalnya kan beresiko juga. Misal kok ada rusakan, itu gantinya kan cukup mahal karena harga tasnya juga mahal. Makanya jasanya itu juga mahal juga. Soalnya resikonya tinggi. Misal terjadi apa-apa itu resiko untuk ganti atau tanggung jawabnya tinggi. Terus strategi apa yang dilakukan supaya laundry-nya semakin rame? Memang kita harus siap kerja. Siap kerja. Memang, kalau memang ingin jadi pagi, sore diambil siap jadi, Mas. Oh gitu, berarti menjaga pelayanan ya, Mbak? Jadi barang nggak boleh telat. Iya. Terus mungkin dari segi kualitas, Mbak, dijaga atau tidak? Iya, dijaga. Alhamdulillah sekarang pakai uap, aman. Aman nggak dari? Nggak ada kobong, nggak ada. Okay. Mandesan memang bagus. Alhamdulillah. Tidak ada komplain lah sekarang. Tidak pernah ada komplain. Berarti saat dulu pakai setrika listrik itu sering apa? Sering gosong? Terus kurang mandes. Oh, berarti kurang licin gitu ya. Terus mungkin promosi lewat Facebook, Mbak, mungkin? Enggak pernah. Mungkin anaknya kan yang muda kan mainannya sosmed bisa bantu promosiin usaha orang tuanya. Mungkin kalau nanti anaknya kok ada ide seperti itu kan bisa lebih banyak orang yang mengenal Fafa Laundry kan, Mbak. Gitu. Apa yang menjadi pembeda dengan laundry di sekitar sini, Mbak? Pembeda, pertama memang sini pakai uap, teman-teman masih pakai manual. Masih listrik ya? Iya, mungkin memang parfum, Mas, agak wangi. Kadang kan ada yang komen, dari sana loh, Mbak, kurang wangi gitu, tapi dari sini wangi. Kadang ya ada yang gitu. Pakai aroma apa, Mbak, itu? Sini mau maura mas maura. Nah, maura kadang ya pakai piluk pokoknya paling, yang tahan lama, tahan lama. Paling favorit aroma apa? Maura gitu. Di sini gitu. Dulu pakai Selena terus sekarang pakai maura. Kalau di tempat saya itu sakura. Itu yang sakura paling sakura itu nganu mas, memang wangi tapi menyengat gitu. Oh, loh. Menyengat. Ya itu dulu tadi. Dulu pakai sakura pas pertama itu. Sakura terus pelanggan enggak ganti ya. Bosen mungkin ya. Ya ada efek gini juga, Mbak. Kebal hidungnya. Jadi kalau aroma sama terus itu lama-lama dia enggak nyium
aromanya. Mungkin gitu Mas, kadang kadang saya gitu, loh kok nggak wangi ya, kadang ngono. Padahal yang lain itu, Mbak wangi kak gini kok nggak wangi sih gitu. Nah gitu, misal nanti kok customer merasa udah nggak wangi, ganti aroma aja. Soalnya hidungnya udah kebal. Apa kesulitan dalam menjalani usaha laundry ini, Mbak? Kesulitannya ya memang kalau ada itu Mas, orang nyuci apa kadang kasur lantai gitu loh Mas, ngeringnya kan nggak bisa, harus pakai jemur itu matahari. Oke, berarti kesulitan prosesnya ya, Mbak? Yeah. Ya sebenarnya sih ada alat tambahan juga sih kalau ngerjain kasur lantai. Alatnya itu vakum ekstraktor, ya kayak penyedot debu, cuma dinamonya lebih besar. Jadi itu sampai berapa sih Mas harganya? Kalau saat ini 3,5 itu kapasitas 30 liter, jadi tabungnya besar. Jadi kan gini Mbak, kasur udah kamu cuci kan basah semua. Nah disedot pakai itu. Oh berarti itu bisa mengeringkan. Mengeringkan, jadi tinggal diangin-anginkan gitu, jadi keringnya cepat. Kalau nggak punya itu kan memang kondisi kasure basah ya, terlalu basah kuyup gitu kan. Jadi proses ngeringinnya kan memang lama. Lama, tambah berat. Itu kan kesulitan dalam proses mengerjakan kan. Mungkin kesulitan dalam hal lain, mungkin kalau mesin rusak atau karyawan nggak masuk. Pernah ngalami atau enggak? Pernah Mas. Pernah. Wow, mungkin pas waktu cepet-cepet. Gih. Malah karyawan nggak masuk. Oh gitu. Aduh kerjaan banyak. Ya. Aduh. Terus yang Mbak Komsatun lakukan apa ketika situasi seperti itu? Ya memang harus dikerjakan. Yang lain ditinggal dulu. Berarti mengutamakan mana yang harus selesai, harus selesai dulu. Kalau mesin trouble mungkin Mbak? Itu ambil apa? Tukang servis. Nah, tukang servis. Nah, pengalaman saya kan tukang servis kadang nggak bisa langsung datang, masih nunggu antri istilahnya gitu. Di sini gitu atau jenengan telepon langsung datang orangnya? Telepon langsung. Langsung datang. Kadang ya? Kalau bisa di servis sendiri, servis sendiri. Sama bapaknya. Ya hampir mirip-mirip juga sih kesulitannya. Mungkin pernah ngalami dapat karyawan yang kurang cocok, Mbak? Gitu. Pernah. Pernah ya? Pernah. Contohnya kurang cocoknya kayak gimana? Ya kerjanya itu pengen cepat dapat banyak gitu loh Mas. Berarti sini enggak, borongan gajinya? Borongan. Oh iya. Yeah. Enggak pikir kualitas gitu. Terus akhirnya dapat komplain atau gimana? Iya komplain. Dapat komplain. Yeah. Enggak bisa diperbaiki karyawan yang kayak gitu? Dianya langsung enggak kerasan. Ngomong saya bilang gini ya gitu. Yang penting jangan menyerah ya Mbak. Mas, kalau cuci sepatu di tempat Mas berapa? Sepatu antara 25.000. Sini tawar 10.000 aja mundur. Jadi dengan bilang 10.000. Enggak jadi. Enggak gitu jadi. Ya. Okay. Ada yang takut. Tampilannya gimana, Mbak? Setelah kamu cuci sudah bersih, di packing di plastik ya. Iya. Pakai plastik apa, Mbak? Pasti biasa nih. Untuk yang baju itu ya. Ya mungkin bisa diganti pakai plastik yang lebih menarik Mbak. Plastik wrap. Terus di foto itu lebih macam. Jadi bisa jenengan promosiin. Soalnya orang batik juga kan pasti banyak ya yang cari jasa cuci sepatu. Cuma Mbak Komsatun kan kurang promosi aja gitu. Belajar itu penting gitu kan. Jadi jenengan proses belajar supaya bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, supaya bisa diandalkan di daerah batik gitu. Terus harapannya apa Mbak untuk usaha ini ke depannya? Kepengen semua pelanggan itu saya bisa mengerjakan. Dulu Mbak Komsatun ini teman-teman, tempatnya masih di dalam rumah ya Mbak? Iya. Jadi masih campur ke ruang tamu, di tempat ruang keluarga, depan TV gitu kan, masih buat kerja semua kan Mbak? Yeah. Alhamdulillah sekarang sudah ada tempat sendiri, jadi nggak ganggu di ruang tamu. Semoga harapannya Mbak Komsatun bisa semakin maju ya, nanti bisa
diperbesar lagi ya Mbak, kalau omsetnya semakin banyak kan bisa diperbesar dan alat setrikanya bisa makin banyak kan. Iya Mbak, harapannya gitu Mbak. Oke. Pengusaha laundry kan banyak yang menyerah juga Mbak, karena nggak kuat ketemu satu ujian, nggak kuat mentale, jadi ya wes gagal gitu kan. Apalagi kadang kalau pelanggan, Mbak, bajuku kurang satu, aduh, gitu loh, masih bikin itu pusing. Yang bikin pusing, bener Mbak. Jadi kita ngerjain, istilahnya kita kerja itu jadi kepikiran, akhirnya kan dong menambah beban kan. Kadang mau tidur aja sampai masih kepikiran, masih kepikiran. Ya Mbak. Soalnya belum tentu kesalahan itu dari pihak laundry. Iya. Sering juga customer itu yang lupa ternyata barangnya ada di rumah. Ya, memang. Ya, kan? Nah, mungkin ada pesan Mbak untuk pelanggan laundry yang hampir menyerah itu. Jadi orang jangan suka menyerah. Kita harus tetap berjuang. Oke. Semoga tercapai cita-citanya. Oke, betul. Mungkin Mbak Komsatun bisa promosiin usaha ini tak bantu ya Mbak. Mungkin buat teman-teman di wilayah Bate ya yang membutuhkan jasa laundry, jasa setrika, bisa ke Fafa Laundry gitu. Cuma tadi waktu saya masuk ke gangnya itu tulisan bannernya udah sobek. Jadi enggak terbaca kalau Fafa Laundry gitu Mbak. Tapi kalau udah masuk di tempatnya sih ada tulisan besar ya, tulisan Fafa Laundry. Oke, mungkin cukup begitu aja Mbak Komsatun. Terima kasih atas waktunya sudah mau ngobrol-ngobrol santai dengan channel Nyonya Laundry. Cerita yang Mbak Komsatun berikan bisa menginspirasi teman-teman semua gitu. Dan semoga usaha Mbak Komsatun bisa semakin maju, semakin lancar. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.